Hai semuanya, ketemu lagi di channel Riko Lobulu Surbakti. Masih di dalam kawasan Citra Majaraya. Kita akan jalan lagi ke klaster Vimala. Ini klaster yang kita nggak tahu ya, ini klaster terbaru apa klaster yang lamanya nih. Jadi biasa kita minta izin dulu ke Bapak Security. Pak, mari Pak. Nah, kita masuk, kita langsung ketemu dengan beberapa fasilitas ya yang dimiliki oleh klaster ini, yaitu fasilitas anak yang ada hanya ayunan dan ada juga jungkit dan kuda-kudaan. Wah, saya udah seujun aja ya kalau nggak ada fasilitas lain. Ternyata ada teman-teman. Kita langsung ambil ke mentok sebelah kiri. Ah, ini sepertinya banyak sekali rumahnya nih ya. Aduh, mungkin kita nggak bakal jalan-jalan ya sepenuhnya, ngelihat satu-satu, mungkin lorong-lorong mungkin hanya sebagian aja ya teman-teman ya, biar kita mempersingkat waktu aja sih. Nah, di sini sepertinya sudah ada yang tinggal di sini ya. Ini terlihat dari yang udah ada yang berjualan warung teman-teman. Tadi sepanjang jalan Vimalaya, Villa Kuta Indah, Klaster Ubud, kita temu belum ada Alfa atau Indomaret. Nah, solusinya sebenarnya kalau kita mau jajan atau anak kita mau jajan, ya kita warung tetangga ya. Itu solusinya tuh. Pinter juga ya melihat kondisinya, peluangnya maksudnya teman-teman, dia bikin warung. Oke, ini kita ada di Vimala nih, di sebelah kiri. Masih dalam, lagi membangun, proses pembangun. Seperti ini satu rumah atau beda ya? Lagi bikin kanopi ya dia, dari baja ringan. Kita sepertinya nggak bakal satu-satu ya ngebak-ngebaknya teman-teman. Kita langsung yang ngerasa yang cukup penting aja sih yang ada di sini. Ini kita langsung nempel dengan sutet ya, di depan sutet tuh. Sutet ya, benar ya sutet. Nah, di sebelah kanan nanti kita depan coba belok kanan ya. Di sini nih. Oke. Kita belok ke kanan aja. Tingkat huniannya di daerah sini kita nggak tahu ya, karena kita belum keliling semuanya teman-teman. Nah, di sini tapi udah ada yang tinggal nih. Dari ada rumah tuh sebelah kiri yang udah ada mobilnya, yang sudah dikasih pagar ya, direnovasi sedikit-sedikit lah. Lanjut belok ke kiri. Kita langsung masuk ke jalan boulevard ya. Ini ada pohon palem apa pohon kelapa ya. Nah, di sini juga ada mie ayam Si Boy 2. Nah, buat kalian yang mau beli mie ayam boleh langsung datang nih ke Vimala teman-teman. Klaster Vimala. Selamat ya. Kok bisa lewat. Aman. Mentok belok ke kanan. Aman. Ini kita ada di Vimala Utama 3. Masuk aja. Ini jalannya agak sempit ya. Kita random aja ya, kita mau kemana kita masuk random aja deh. Gak harus kita datengin tiap jalan teman-teman. Kenapa saya jadi inget lobang ya? Nah, ini kita belok kanan. Ini mentok ya. Wah, ini rumahnya. Itu rumahnya kaca loh. Kalau kita lihat di Feng Shui, memang kalau kita punya dapur langsung bisa dilihat dari luar, sepertinya Feng Shui-nya kurang bagus ya. Karena orang tahu kalau kita lagi makan enak atau kita lagi nggak makan enak. Yang bagus menurut Feng Shui adalah yang tertutup, minimal dihalangi tembok. Cuman ya, saya juga rumahnya juga kelihatan sih, dapur, area makan. Karena saya baru tahu itu setelah saya lihat-lihat di Instagram. Oke, ini posisinya paling pojok ya. Ini salah satu tempat yang sebenarnya buat saya ini ideal sih. Ideal sih buat saya. Nah, di sini di sebelah kiri tuh banyak yang kosong ya. Kira-kira kenapa kosong?
entah memang belum laku dijual atau memang mereka jualnya hanya dalam bentuk kaplingan. Nggak tahu juga sih ya, kira-kira apa ya penyebabnya ya. Nah yang ini nih rumah tadi nih sebelah, ntar kita lihat nih, yang kalian lihat nih sebelah kiri nih, dia rumahnya model kaca, kaca-kaca begini. Padahal sebenarnya lebih mahal kaca begini loh. Tapi ini ada hoardingnya nggak ya? Nggak ada. Jadi langsung ngeblong gitu aja teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini kemana lagi kita pengennya ya? Kita lurus deh. Tadi ada mobil sebelah mana ya? Nah, kita belok ke kiri teman-teman. Oke, ini kita di Pimala Blok M nomor 08. Blok M 08. Nah, ini torennya posisinya ada di depan. Ini kira-kira ngalangin fasad depan enggak ya? Kira-kira saya juga penasaran juga sih. Kira-kira ngalangin fasad depan enggak ya? Ini Vimala nomor 12. Nanti kita coba kepoin ya. Ada Vimala berapa aja di blok kita, teman-teman. Nah, sudah selesai ya jalan-jalan kita. Nanti setelah ini kita coba ajak kalian untuk main lagi ke klaster lain yang ada di Citra Majaraya. Terima kasih telah menonton. Ciao.